saya hadapi masa pandemik ini yang paling utama adalah kenaikan harga barang yang sangat-sangat mendadak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Faris, berusia 28 tahun, berasal dari Johor Bahru. Jenis perniagaan yang saya jalankan adalah rumah sembelihan ayam, di mana kami menyembelih dan memproses ayam yang hidup untuk dipasarkan ke kawasan sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Perubahan terbesar selepas ambil skim mikrokredit pemekasa ni adalah dapat sediakan satu kilang sembelihan ayam lah. Tujuan ambil skim ni adalah untuk set up kilang tu, dan kami berjaya menyiapkan segalanya pada hujung tahun lepas. Skim yang saya mohon dari pihak BSN adalah skim pemerkasa belia yang disediakan pihak BSN berjumlah RM20,000. Pendapat saya tentang kelebihan skim mikrokredit perkasa ni adalah dia lagi senang nak lulus sebab di bawah program pemerkasa, dan kadar keuntungan dia sangat-sangat berpatutan. Pengalaman saya semasa memohon skim pemerkasa BSN ni adalah semua dilakukan secara online. Cepat dan mudah, kebetulan masa tu waktu PKP, jadi memang sangat-sangat menyenangkan semua pihak. Nasihat saya pada mereka yang menghadapi cabaran dalam masa-masa mencabar macam ni adalah, pertama, terus bersabar. Kedua, dapatkan khidmat-khidmat bank-bank pembangun seperti BSN yang sangat-sangat ingin membantu usahawan-usahawan muda lah. Saya mendapat maklumat mengenai skim mikrokredit perkasa ni daripada kenalan saya yang bekerja di BSN. Dia yang beritahu saya mengenai skim untuk belia ni lah. Dapat tahu, saya terus mohon. Cabaran yang saya hadapi masa pandemik ini yang paling utama adalah kenaikan harga barang yang sangat-sangat mendadak masa nak mula set up kilang mini itulah. Tapi dapat diatasi dengan loan pembiayaan dari pihak BSN macam inilah untuk belia ni, dapat sedikit sebanyak kurangkan sedikit beban. Matlamat jangka panjang saya adalah untuk tambahkan lagi kapasiti kilang kami yang baru tu. Sekarang kami bawah 50%, jadi kami nak naikkan sehingga ke 80% kapasiti. Kami juga nak berhasrat nak dapatkan sijil halal secepat mungkin dan mendapatkan lesen untuk ekspor ke Singapura. Pesanan saya kepada usahawan yang masih belum dapatkan bantuan, segeralah ketuk ke pintu-pintu bank berhampiran anda seperti BSN contohnya, dapatkan dana-dana yang ada yang cukup banyak disediakan sewaktu musim pandemik ini.